buat auto signature ni in form dalam Google Form ataupun dalam Google Sheet. Step by step. Okey. Pertamanya, langkah pertama kena kumpulkan dulu apa nama ni tanda tangan guru lah. Lepas tu buat masuk dalam Google Drive, simpan dan susun secara sistematik, nanti yang menunjuk sekolah hambu macam mana gayanya. Dan nombor tiganya, nak lagi terang jelas dan berada pada landasan yang lurus, tengok video ni. Okey, sekejap. Okey, ini contohnya. Contoh bagaimana dia fungsi. Contohnya, kalau hamba klik nama hamba, nanti dia akan bertukar nanti. Nampak? Okey. Jadi untuk langkah pertama, cikgu-cikgu kena cari dulu signature macam ni. Okey. Contoh, cikgu cari je dekat mana-mana ni. Contoh lah. Contoh. Okey. Saya ambil yang mana tu terbahas ni. Okey, ini contoh. Okey. Contohnya. Okey. Contohnya. Okey. Nanti cikgu ambil gambar nanti. Okay, gambar. Cikgu masuk dalam paint. Okey, situ. Paste situ. Okey, cikgu. Dan sisihkan dia dalam bentuk PNG. Okey, contoh. Okey, lepas tu masuk dekat Photoshop. Open. Kita dah silahkan komputer kita dah. Okey, ambil yang ini. Okay, PDF ini. Open. Okey, ini. Klik kanan. Okey. Ini buang. Okey. Silap. Bawah. Ke sini. Okey, klik. Okey, nampak? Okey, kita nak ambil yang tulisannya. Bagaimana terbuang. Lepas tu kita save as. Kita tukar dalam bentuk JPEG. Okey. Save. Okey, siap. Okey. Cikgu buat masuk dalam apa nama ni, masuk dalam kita punya Google Drive, susun dalam satu okey. Okey, cikgu simpan dalam Google Drive. Nanti cikgu susun signature itu seperti ini. Tengok sekolah apa buat. Ini. Kumpul belakang sini. Okey, cikgu. Kumpul belakang itu di situ macam sekolah apa ni. Okey, selesai. Dan bila dah kumpul situ, cikgu, cikgu pastikan folder itu folder ini ni okey. Kalau ada logo lah, kalau ada signature lah macam ni. Folder ini cikgu tengok mana tadi. Allah, hilang haju ni, hilang mana logo ni. Okey. Yang ini dia tidak ada sharing lah. Tidak ada sharing. Okey. Jangan share sama dia. Yang ini yang logo ni, ini share dalam email, dalam LAN. Ini get share link. Jangan share lah. Kita share dalam dia nanti. Kita share dalam ini. Ni. Ini kita share. Nampak. Ini dia ada. Okey, nampak. Okey. Okey. Mana share atas file tu, bukan atas folder. Paling mudah. Okey, jadi cikgu dah ambil ini, dah simpan dalam kita punya Google Drive, dalam folder masing-masing lah. Klik kanan pada file itu, kata anomaly ni. Klik anomaly. Klik kanan.
dekat Shebeling. Lepas tu hidup kota hijau ni setting. Okey, more ambil atas sekali. Dan dalam untuk view. Okey. Dan copy link. Okey, go. Okey. Nanti dekat cikgu punya form tu tak kira lah form benda-benda sini, tak kisah. Pastikan ada satu-satu kolom ni, ni nama dan signature. Nama, signature, nama, signature. Okay. Ini semua nama lain. Ni dia punya dia tantangan. Ini nama lain, ni titi dia. Ni nama lain, okey. Katalah nama motor yang baru ya. Motor yang baru ni. Ini memang kita mengganti kepada Dr. Saga. Okay. Okay. Link yang kita paste tadi tu, yang kita copy tu, cikgu paste dulu dekat mana? Paste dulu dekat mana? Kata kat sini. Okey. Okey, klik sini balik. Kita nak ambil ID dia. Ha, ni ID dia ni. Ha, ni ID dia. Okey, copy tu. Copy tu. Okey. Pergi kat sini go. Pastikan guna dia punya nama ni. Guna yang dia punya ni. Ha, ni. Ha, itu kita guna. Sama belaka. Kecuali ni yang bertukar ni. Yang belakang ni. Okay go. Jadi yang ini nak buang ni. Nak paste yang baru. Mana dekat sama dengar ni. Sama dengar tu paste ID dia. Paste ID. Point enter. Nanti bertukar ni. Buat line-line tu. Tak ada sign lain. Nampak? Okay, tengok sign dia. Okay, lain sign dia. Nampak? Tak ada sign lain. Okay. Okay, dah. Saya contoh lagi. Mudah. Nama Abdul Hakim. Tengok contohnya. Susu sign dia. Yang betul call sign dia. Ini sign dia. Ini ID ni. Okay, page itu. Okey. Tak, itu korati. Pak. Okey, jadi setiap signature ini ini cikgu copy ni je. Jap, nanti copy ya. Lagi besar sikit. Copy. Kat sini tak. Okey. Okey, situ. Ini tukar kepada letak ID gambar, ID image. Ah, gitu. Okey. Letak ID image. Ah, usah sangat. Mega. Okey. Letak ID image. Ah, situ. Okey ke? Okey. Mana cikgu copy semua sekali ni nama dan signature dia punya formula ni, copy formula semua sekali ni. Hanya tukar yang belakang ni je. Hai ni. Yang biru ni. Ataupun sini. Copy semua sekali ni. Copy semua sekali. Paste semua sekali. Lepas tu, tukar ini. Haa, tu. Nampak? Okay, semua sekali tukar. Tukar semua sekali. Nama semua sekali. Okay. Selesai untuk apa nama ni. Langkah pertama. Kumpul signature itu. Dan sekali dengan formulanya. Kumpul dalam apa nama ni, dalam folder di Google Drive. Lepas tu ambil satu file nemali nemabu has. Ambil get shareable link. Lepas tu setting motor hijau tu hidup kan, nyala hijau. Lepas tu ambil atas sekali public dalam web tu. Dan dalam bentuk view. Lepas tu paste di sini sementara. Copy dia punya ni, dia punya ID dia ni. Ha, ni copy ID dia ni dekat slash tu, selepas slash sebelum sama dengan copy paste di sini, paste di sini. Okey ya, paste di situ. Okey, yang ni terbuang lah, tak pakai dah. Okey, buat pula nama yang kedua. Paste di sini, copy dia punya ID dia. Lepas tu paste di sini pula, copy, paste di sini, delete ini. Lepas tu buat semula yang nombor 3 pula. Begitulah seterusnya sampai habis guru-guru soal tu. Okey, selesai untuk yang pertama. Step pertama, kumpulkan tanda tangan, signature. Lepas tu buat masuk dalam Google Drive. Lepas tu dekat tapak borang mana-mana buat macam ni. Ni nama, lepas tu signature. Nama, signature.
Semua sekali begitu. Pemula ni pemulanya aku. Apakah pemula ni? Okey. Okey. Itu saja. Selamat mencuba. Buat dulu. Nanti Amal masuk pula ke step yang kedua. Kita nak main pemula ni. Yang mana? Ayah ni. Ha, ni. Ini pun ada pemula ni. Yang ini pun ada pemula juga ni. Okey, go. Selamat mencuba. Bye-bye.